Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini, ya tepatnya sore hari tanggal 7 November 2023, saya saat ini berada di atas Gunung Bohong, tepat di bawah, di atas perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung maupun Bandung-Jakarta. Ya, Bapak Ibu, saudari, barusan tadi kereta feeder mengangkut penumpang ya maupun barang dari stasiun kereta api Bandung, kereta api Cimahi, dan saat ini sudah berada di stasiun kereta api maupun kereta cepat Padalarang. Dan saat ini juga di pukul 15.35 ada pergerakan pemberangkatan Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang melewati tunnel 11 ini. Dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke stasiun kereta cepat Karawang dan Halim. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita doakan semoga para penumpang, masinis, pramugari, semuanya aman, nyaman, dan cepat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, saat ini kita sedang menunggu dengan sabar momen-momen perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Padalarang melewati tunnel 11 ini. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, sesaat lagi Red Komodo akan melintas di tunnel 11 ini. Luar biasa momen spesial pada sore hari ini. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sesaat lagi Red Komodo akan melewati tunnel 11 ini. Semoga seluruh perjalanan aman, nyaman, dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, mari kita nantikan momen-momen spesial Red Komodo Electric Multiple Unit muncul dari tunnel 11 ke arah barat. Iya, sangat luar biasa momen-momen spesial pada kesempatan ini. Iya, kita nantikan. Semoga seluruh proses perjalanan berjalan dengan aman, nyaman, dan cepat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Ya, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber
Ya, sangat luar biasa ada komuter lain, Bandung Raya, lewat persis di bawah perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada para subscriber channel Edukasi Sejati dimanapun Anda berada. Dan atas komentar-komentar positif kepada kami lewat kolom komentar channel Edukasi Sejati. Kiranya seluruh komentar, masukan maupun kritikan sangat kami terima untuk membangun channel Edukasi Sejati, untuk lebih menyajikan video-video edukasi dan informasi secara lebih meyakinkan atau lebih berkualitas, sehingga memberikan nilai edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, mohon bersabar. Sebentar lagi, Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF akan segera melintas atau keluar dari tunnel 11 ini ke arah barat, ke stasiun kereta cepat Padalarang, Karawang, dan Halim. Ya, semoga seluruh proses perjalanan aman, nyaman, dan cepat sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, saat ini kami juga menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung begitu tinggi, dan sudah tercatat 78.000 penumpang yang sudah diangkut oleh kereta cepat Jakarta-Bandung maupun Bandung-Jakarta. Ini merupakan hal yang sangat positif bagi hadirnya kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini. Ya, sangat spesial. Momen pada muncul dari tunnel 11. Muncul dari tunnel 11. Iya, sangat luar biasa. Keluar dari tunnel 11 menuju stasiun kereta cepat Padalarang. Wus. 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 Waktu hemat, operasi optimal, dan sistem handal. Ya, kita harapkan semoga ketiga hal ini yang disematkan pada kereta cepat Jakarta-Bandung benar-benar terbukti, terwujud, sehingga aman, nyaman, dan cepat para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, saat ini sudah mendekati jembatan baja. Ya, sudah mendekati dan terus memacu kecepatannya menuju ke arah barat. Iya, sudah hampir memasuki jembatan baja. Iya, saat ini sudah memasuki jembatan baja menuju stasiun kereta cepat Padalarang. Dan selanjutnya akan meneruskan perjalanan ke stasiun kereta cepat Karawang dan Halim. Namun di stasiun kereta cepat Padalarang akan ada penaikan dan penurunan penumpang bagi yang ingin meneruskan perjalanan maupun yang sudah sampai pada tujuan akhir. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera.
Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Saat ini ada pergerakan Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF dari stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, saat ini sudah masuk dan keluar dari stasiun kereta cepat Padalarang dan sudah melewati jembatan baja. Sebentar lagi akan sampai di tunnel 11 ini. Ya, akan masuk dalam terowongan. Ya, inlet tunnel 11 dari arah Jakarta Bandung. Ya, mari kita sambut pergerakan Red Komodo dalam operasional komersial hari yang ke-21 pada kesempatan ini. Ya, sangat luar biasa momen spesial pada kesempatan ini. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, masuk tunnel 11. Ya, masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Masuk tunnel 11. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.